Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jininya ucul ini tadi teman-teman ya. Ayo bersih-bersih, buka pintu belakang terus nyeruntul begitu teman-teman. Nah, mungkin kangen di rumahnya Simbah ya. Ya sini, sini. 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 Hei, Rani. Sini. Sini. Bus. Oh, jane gemblong ae. Sini. Kangen si abu-abu apa? Rene. Libet ta ini kono iki engko lek di. Ngek. Iya, tak celok nih abu-abu. Kangen mandi pasir mungkin ini ya teman-teman ya. Sudah. Orang ngerti bleduk kaya ngono jabang bayi. Sing golek diseneni ayah. Pas didusi malah gulung-gulung kaya ngono. Hah? Kono ae, tak celok nih abu-abu ya. Masak dia birahi ya teman-teman ya. Enggak ya. Duduk. Yuh. Dewi tak cari bulan katanya Simbah teman-teman enggak ada. Metu ngono mau lo gitu. Dewi ya gitu. Rupane blutuk karena jadinya Simbah boboknya ndek luang. Ndek luang itu ini, luang itu teman-teman. Kalau di rumah depan kan putih toh biasanya. Ini mame cek iki. Tinggal dolan. Ini si abu-abu nih. Nih. Sini. Gila. Sini. Wah. Abu-abunya dikeluarkan teman-teman. Katanya sudah diapelin cowok. Sini. Sin. Eh. Sini. Mungkin kemarin dia hilang itu dia birahi mungkin ya teman-teman ya. Itu Mak Miu beri apa? Kelinting, Mak Miu kasih. Nyoba tak kasih kelinting sing banter. Soalnya warnanya kan gelap. Jadi ya, tas blusuk-blusuk kok kendi memang. Terus kemarin habis lepas itu kelintingnya hilang. Ini kelintingnya anak-anak tak kasih. Yo rupane. Yuh, kaya onyet. Nanti sini mau. Sudah lihat-lihat tuh teman-teman. Ya Allah. Ekormu gila. Lu manja banget kok. Sama Mak Miu juga manja, sama Simbah juga manja. Galah-galah. Jin. Sini. Kamu nyer ya sini. 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 Incang. Wah. Iya. Habis lama enggak ketemu lari. Rebutan. Nah. Lalu si abu-abu sudah terbiasa di sini ya kayak si Dewi gitu. Bleduk tok iki lecah gemblong. Wah. Ini kayaknya juga birahi ini ya teman-teman tuh. Tuh, iya kan? Guling. Semuanya deh. Kayaknya kucingnya Mak Miu semuanya itu birahi. Yang di depan juga kayak Gino. Dia takut. Si siapa? Si abu-abu takut teman-teman sama sini. Ini ya.
tadi tak ambil lagi mainan di halamannya, teman-teman. Woi, 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 woi. Aku takut sama Jini. Tuh, tuh. Lo, 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 lo. Woi, kok nakal mentah Jin? Sewone nih mbok eh. Sini sini. Rupamu ireng neng blek ketekan. Sini sini sini. Sini. Ya, kita balik nih. Eh. 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 Itu tak tak balik nih ya. Pulang sana. Yo ko Jini ku yo ngono kok eh. Apa tau karo Jini takut sih? Sini lo mainan sini. Banyak yang kangen. Lu kan. Ki lo ki menangan soal ya. Guys. Pulang. Mampir sih. Cah, Jini judes. Yo ngajak kemana Jini ku? Dewi tadi juga belum ke rumah kok teman-teman ya. Mungkin dia nggak tahu main dek mana. Katanya Simba mungkin yo dek Mahetan, dek Mahetan itu dek rumah sebelah tadi di rumahnya Mbak Umi yang biasanya yang punya si abu-abu itu tiduran gitu. Kemarin juga katanya bobok di depan TV-nya di sana. Jadi ya kucing sini ke sana, kucing sana ke sini gitu udah biasa, teman-teman. Tapi selama aman sih enggak apa-apa ya, saling mengawasi ya. Kalau Jini enggak boleh, Jini masih pertama kali keluar ini ya. Sek tak ngintip abu-abu mau mlebu pawane Simbang kok. Ini si abu-abunya apa enggak gelemaem. Udah kenyang ya kamu? Kalau si abu-abu ini sama Mbak Umi dikasih Mio ya teman-teman. Oh ya, Mbak Mio mau bilang untuk kabarnya si Nana ya. Untuk si Nana masih belum diketemukan ya. Ayah sudah berulang kali wira-wiri mundar-mandir ke tempat yang disarankan Pak Agus. Juga masih Yong. Terus ayah malah ketemu sama cat lover juga. Beliau juga sering kasih makan di sana, tapi juga belum pernah melihat kucing dengan ciri-ciri yang ayah sebutkan si Nana itu ya teman-teman. Ayah sudah kasih nomor WA, nanti kalau ada kucing yang seperti Nana mohon segera diinfo ke kita atau diamankan dulu gitu teman-teman. Soalnya katanya Pak Agus itu kan di tempat yang kosong. Takut ya Dewi apa Jini itu, karena di suatu tempat yang kosong terus ada tempat sampahnya juga ya, memang ada, terus sebelahnya itu ada sungai besar gitu teman-teman. Takutnya ayah itu pas dibuang itu kelempar kebablasan ya, semoga aja enggak ya. Kalau instingnya Pak Agus enggak sini sini, kalau instingnya Pak Agus sih Nana itu sembunyi gitu dalam keadaan terluka. Tapi ya memang sulit banget untuk menjangkaunya gitu teman-teman. Bocah biayaan. Senengane yang pleketek-pleketek kayak gini. Si Kelly nanti mak kelinci nih. Kelly juga seneng. Kelincinya juga seneng banget sembunyi-sembunyi di sini ya teman-teman ya. Di mana tuh maame segini banyak nih. Mungkin dia sembunyi di rong, sudah bikin rong ya teman-teman. Alhamdulillah kakinya gudegnya itu sudah sembuh. Ya tak jauh pulang ya, takut dia sama si Jini. Ya lemu banget. Kalau sama Mak Mio aja dia itu ya apa manja, tapi kalau ada kucing lain dia begitu, karena dia terbiasa sendiri
Terus si Jimmy dulu awal-awal dideketin si abu-abu ini ya. Begitu dia itu jininya jutek banget. Jadinya si abu-abu malah begini. Manja anaknya juga. Dilkutil kutil yo. Yo. Gimbal. Gimbal lah. Tombol kangen ya sama si abu-abu. Kokom. Mami enggak pernah nyebut namanya Kokom lah. Bagus-bagus namanya Kokom. Kayak memang turut nanti toh. Kom. Kom belum. Ya udah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Kokom, pulang dewe ya. Kokom pulang dewe ya.